Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera warga YouTube. Hari ini konten saya yang keberapa? Ke-4. Konten saya sebagai YouTuber. Hari ini saya ride ke Kuala Selangor. Macam-macam tempat kita orang pergi hari ni dengan Nmap 155cc. Boleh kata 16 lah tapi tempat dia 16 pun boleh. Okey. Jalan hari ni alhamdulillah lancar. Saya doa cuaca pun baik, bagus. Trafik pun baik, tak sesak. Sekarang kami berada di Pantai Redang. Redang ke Redang ke ikutlah kan. Mana satu lah. Saya rasa Redang. Bulan ini lah Pantai Redang. Perjalanan lancar. Kami bergerak pukul 8.30 tadi 10.30 dah sampai. Lebih kurang 2 jam Nampaknya mic ni jauh sikit daripada tak masuk suara. Okay, ini keadaan Pantai Redang. Pantai Redang di Skincan. Skincan ni dah dalam daerah Sabah Penang. Jadi umumnya ni kami sampai di Kuala Selangor. Dah makan mentarang. Tadi tak sempat view makan mentarang. Sekarang kita view di Pantai Redang. Okay, kelajuan Nmap hari ni cuma sedikit lepas kita modify ubah suai fork depan ni. Masalah dia punya meter pula. Meter dia macam tintong. Saya akan atasi. Saya dah cuba buat sini atasi tapi tak boleh. Dan yang modified fork tu pun dia hanya boleh pasang fork. Masalah bangkit dia, dia tak berani nak. So sekarang saya kena carilah orang yang boleh sama ada tukar sensor ke modified. Saya dah cuba modified sedikit tapi tak boleh juga. Ini saya akan masalah. Saya congkir bagi rapat tak jadi juga. Dia masih tintong. Masih tintong tu. Fokus sikit situ. Tu sensor dia dekat display bawah. Kalau nampak ada halus je celah. Itulah sensor meter. Nampak ha? Bila dah melipat nama pun buat suai, dia akan lari sikit lah. Tak dapat lagi geng-geng yang modified. Okay. Alah, janganlah makan kat tengah jalan. Terlebut. Okay, bye-bye. Makan Maggi. Air tak payah? Ayahlah. Okay, bye-bye. Dia orang nak minum air. Dah. Main kat tepi. Kalau anda berminat dengan konten tadi, like and subscribe. Kerana subscribe itu percuma. Bye.